Oke bro, proyek selanjutnya adalah Vario 125 FI. Ini mati total. Rating-rating nggak kena, klakson nggak kena. Ya, kita on kan. Nah, cuma pompa bensinnya masih jalan. Ini kalau di setel, di selah, hidup ini. Hidup. Tapi sini mati semua, rating-rating nggak bunyi. Oke, langsung saja kita cek langsung ke permasalahan. Pertama-tama kita harus ngecek masalah sekring ya. Sebelum kita berspekulasi yang lebih jauh, kita lihat dulu yang paling ringan-ringan dulu, paling sederhana kita cek di sekringnya. Karena belum tentu aki juga yang mati, jadi kita cek dulu. Oke, langsung eksekusi. Ini kita periksa sekringnya ini. Kita periksa. Di sini ada ECU, backup, main. Injektor, full pump, head, light. Terus meter. Klakson sama iya klakson. Ini kita coba dulu backup sama mainnya, kita lepas. Alot, 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 alot. Sepuluh ampernya. Ini normal. Udah putus ini. Pasang lagi, dicek satu persatu. Ini juga aman.
Nah, ini putus satu sekringnya, sekring 10 ampere di bagian speedometer sama klakson. 10 ampernya mati. Karena di sini cadangannya masih ada, kita ambil cadangan saja. Nah, ini cadangannya kita pasang. Coba kita cek apakah sudah nyala. Nah, sudah nyala. Klakson rating sudah nyala semua. Coba lampu start. Starter sudah nyala. Lampu depan oke, nyala semua. Oke, sudah ketemu kasusnya, cuma di sini bro, ini untuk sekring 10 ampernya putus di sini, jadi tinggal ganti saja. Oke, bagi teman-teman yang punya kasus yang sama seperti ini, jangan terlalu berspekulasi, jangan keburu-buru spekulasi aki atau apa. Kita cek dulu, mungkin masalah-masalah sederhana ini yang terjadi, seperti sekringnya putus atau bagaimana. Oke, begitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Salam otomotif.